kabut asap menyelimuti Palembang. Kabar sedih datang dari Palembang. Ibu kota Sumatera Selatan itu dibungkus kabut asap yang sangat tebal. Netizen mengungkapkan keprihatinannya di Twitter pada Senin 14 Oktober 2019. Hashtag Save Palembang memuncaki trending topic Twitter di Indonesia. 2.884 kicauan pengguna Twitter mengungkapkan simpati dan masalah kabut asap di Palembang. Kondisi ini tentu membuat kita semua terpukul. Pasalnya, netizen yang tinggal di Palembang mengungkapkan isi hatinya dengan berbagai cerita, foto, dan pengalaman di Twitter mengenai dibungkusnya kabut asap di kota Pempek dan sekitarnya ini. Banyak netizen mengatakan cuma bisa melihat jelas sampai 100 meter saja karena jarak pandang menjadi sangat terbatas akibat kabut asap. Sementara itu, landmark Palembang, yaitu Jembatan Ampera, juga hampir tak terlihat karena terbungkus asap pekat. Kondisi ini jelas berbahaya bagi para pengguna jalan, karena pandangan sangat terbatas dan tentunya asap tebal ini berbahaya bagi mereka. Kabut asap di Palembang ini diakibatkan oleh sisa kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD, Sumsel Ansori, mengungkapkan bahwa kondisi asap terjadi karena banyaknya kebakaran di daerah Oki, Muara Inim, Pali, Banyuasin, dan Ogan Ilir. Selain itu, penyebab kabut asap pekat yang menyelimuti Palembang, menurut Ansori, adalah aktivitas bakar lahan. Hal ini tercatat masih terjadi setiap akhir pekan, karena pada akhir pekan, banyak petugas pemadam kebakaran lapangan tengah beristirahat sehingga waktu itu dimanfaatkan oknum untuk membakar lahan di sejumlah daerah. Kemarin hari libur, aktivitas masyarakat itu biasanya banyak sekali bakar lahan. Sebaliknya, personel pemadaman agak santai dan ini akibatnya, tegas Ansori. Meski demikian, Ansori menyebut tim sudah bekerja secara maksimal di lapangan. Namun, lahan gambut yang tebal membuat petugas kesulitan saat pemadaman. Gambut cukup tebal, sulit dipadamkan. Tapi petugas dan pemadaman yang ada di lapangan sudah maksimal bekerjanya. Semua kami lakukan termasuk bantuan pemadaman udara, pungkasnya.